Cuy, Kak Samurai udah berada di dalam lokasi Transmart. Transmart Kali Rungkut. Perjalanan menuju tempat makan Imperial. Imperial apa? Kitchen and Dimsum. Dimsum. Wah. Lidah itu keseleo-keseleo gila nih pola. Wah, memalukan. Para cuy, sekarang ini goyang itu mejanya goyang cuy. Jadinya maaf-maaf saja, dimaklumi saja kalau terjadi gempa bumi ya cuy ya. Ini karena kita beberapa orang, padahal di lensa itu nggak ada goyang-goyang, tapi tangannya Kak Samurai itu goyang-goyang. So aktif gitulah. Intinya begini, lagi mau makan di wilayah Transmart Studio Surabaya Rungkut, makanya di Chinese Food Imperial Kitchen and Dimsum cuy. Apa yang akan kita makan? Apa yang akan Kak Samurai makan? Kita lihat bersama cuy di Makan Enak bersama Samurai. Makan enak, bang yang bayar cuy. Oke cuy, makan. Minuman kami datang cuy. Air mineral, es teh manis, dan Chinese tea. Lihat Chinese tea-nya. Masih panas dan mengepul-ngepul uapnya. Cuy, seperti biasa, selalu menyapa dengan cuy. Tehnya datang. Oh, sekarang udah menemukan metode ngangkat supaya kelihatan di kamera. Oh, ini teh. Poci, Chinese tea, green tea buat dua orang. Oh, lihat ini congornya cuy. Oh, jus congor mematuk mangga cuy, gitu. Lalu ini cangkirnya buat minum, ada dua, belum ada es batunya, ada dua cangkirnya. Nah, ini ada dua cangkirnya ya, nanti kita lihat bagaimana tehnya itu tertuang di cangkir dari apa namanya? Dari teko tertuang di cangkir cuy. Oke. Masakan pertama akhirnya datang cuy. Ca sayuran, jamur inoki, dan daging sapi. Ah, di lidah bergoyang-goyang cuy. Wenak cuy. Wow. Wenak beneran. Wenak. Ini asal muasalnya adalah sayur Kailan, sayur Kailan ca daging sapi. Tapi ternyata sebelum terjadi sudah dikudeta dulu sama kawan-kawan, sehingga tinggal Kailannya doang nih, tinggal Kailannya doang. Sama jamur enoki. Nah ini jamur enokinya sama Kailan. Jadi sesungguh-sungguhnya tuh komplit, daging sapinya udah disikat dulu sama tim pengembira. Jadi mohon maaf nih bentuknya kayak gini. Lalu ini ada sayur lagi yang kedua. Lihat, wow, lihat. Ini namanya apa namanya? Brokoli udang. Namanya brokoli udang. Ini udangnya sudah ditelanjangi. Udangnya sudah ditelanjangi, tinggal diempok. Lalu kemudian ini tumis brokolinya, tumis sayur brokolinya. Kalau yang tadi sayur apa Kailan sama daging sapi itu gurih asin. Kalau yang udang ini rasanya pedes.
ada brokolinya dua. Brokolinya pedes. Ada ini udang. Oh. Ini udang. Oh. Ini brokoli. Udangnya cukup lumayan. Saya coba udangnya. Udang telanjangnya so seksi. Pedes tapi rasanya terasi ya. Ada rasa-rasa terasinya. Terasi-terasinya gitu. Lalu ini adalah nasi goreng. Nasi goreng apa ini? Itu keselak pedes. Chinese tea dulu. Keselak pedes. Ini nasi goreng buntut. Nasi goreng buntut. Kita coba. Di manakah letak buntutnya? Saya cari dulu. Oh, lihat. Mengepul-ngepul di udara. Ternyata buntutnya masih ketinggalan. Yang ada tinggal cincangan ganti buntut. Nasi gorengnya biasalah. Ada telurnya juga. Telurnya imut-imut. Buntutnya juga imut-imut. Isinya yang kebanyakan adalah nasi. Mantap. Mantap tuh aromanya. Aromanya mengepul-ngepul. Mantap. Lihat. Telur-telur. Lalu yang berikutnya ini, lihat nggak? Nah ini apa nih? Cumi goreng pedas ya. Cumi goreng pedas. Seberapa pedas rasanya? Kita nikmatin bareng, cobain bareng. Cumi pedas. Ternyata cuminya itu digoreng tepung. Cuminya digoreng tepung. Terus dikasih taburan bawang putih cincang goreng. Gak pedes. Gak pedes. Secara rasa boleh. Tapi yang namanya cumi goreng pedas ternyata tidak pedas. Aroma bawang putihnya boleh. Lalu ada lagi, ini namanya dimsum. Nah ini dimsum. Lihat. Nama dimsumnya apa? Gaozi. Gaozi itu kayak semacam somai gimana dibungkus. Dibungkus tepung Kobe. Ngawur itu dari bungkus tepung Kobe. Pokoknya dibungkus. Lengket. Lengket ternyata di pinggirannya cuy. Nah ini dia. Nah ini, lihat. Wah, tidak terbiasa dengan sumpit. Terbiasa nyeker pakai tangan kosong. Tidak terbiasa pakai jurus sumpit. Ini penampilannya. Ini penampilannya. Coba dimakan. Kayak somai. Ternyata kayak somai. Lalu bumbunya tuh kecap asin manis pie yang kecap asin manis kayak penyedap gitu. Lalu adanya apa? Ceker. Dan ini adalah ceker. Oh, lihat ceker ya. Buat Huangzhou. Huangzhou. Fong. Fongzhou. Qingzhongping. Fongzhong. Ngawur tadi, Qingzhongping itu ngawur. Ini Fongzhong alias ceker pedas. Ceker pedas, oke? Ceker John, mantap cuy. Fongzhong. Ini Fongzhongnya cuy. Lalu, tuangin lagi dong ini. Kok tumpah ini? Kenapa tumpah? Nah, ini jamur apa ini? Enoki. Jamur enoki goreng tepung. Jamur enoki goreng apa? Cabe garam. Jamur enoki cabe garam. Nih. Lihat. Hmm.
jamurnya itu dibungkus dulu sama tepung, digoreng crispy, lalu dikasih taburan bawang putih. Kalau ini Jos, mantep bener. Ini Jon, pokoknya para Jon dan para Cuy kalau ke Kitchen Imperial pasti nyobain ini. Mantap. Kembali lagi ke Cumi. Kembali lagi ke Cumi. Cumi. Pakai tangan tuh lebih. Kok pakai tangan kosong itu lebih jauh. Karena apa? Ilmu yang sesungguh-sungguhnya adalah tangan kosong tanpa senjata. Oke? Berarti oke lah. Ilmu sesungguhnya adalah tangan kosong tanpa senjata. Oke? Oke. Ada di kolektor, biarkan aja. Minum dulu Chinese tea, green tea. Supaya apa? Supaya lehernya itu mengalir. Lemak-lemak di leher itu turun semua, kemudian menjadi langsing. Makan yang banyak, makan setiap saat, makan enak bersama Kak Samurai, tetap langsing seperti Kak Samurai. Ingat, langsing seperti Kak Samurai. Tadi ada beberapa kesalahan juga di sini. Kenapa? Ngelihatnya bukan di kamera, tapi mata masih melihat di lensa. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi memang kalau pengambilan dengan HP itu beda dengan DSLR, kamera DSLR. Kalau DSLR kan, kalau kamera DSLR itu lensanya ada di tengah. Nah, sementara kalau kamera HP, lensanya ada di ujung. Entah di ujung kiri, entah di ujung kanan, mana senangnya dia. Jadi ya, apalagi pas ada makanan, kilaf. Kilaf itu biasa, maafkan saja. Karena Allah itu maha pemaaf. Apa hubungannya? Makan kok. Iya gak? Oke, lanjut cuy. Bareng-bareng itu mesti cepet-cepetan cuy, karena kalau meleng sedikit makanannya lenyap. Wassalam. Kenapa? Iya, karena setiap orang saling berlomba cepet-cepetan, lep 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 gitu cuy. Jadi tips makan bareng-bareng, tips dari Kak Samurai pada saat kita makan bersama adalah kalau ada makanan yang kita sukai mesti diincer, di-tag. Ingat ya, di-tag. Jangan sampai lepas. Harus dalam pengawasan khusus. Karena begitu kita meleng sedikit, hilang. Tips dari Kak Samurai. Makan enak bersama Samurai. Makan enak Bang Yang Bayar. Ingat cuy, ingat. Makan lagi. Ini nasi goreng cuy. Nasi goreng. Nasi gorengnya udah dicampur. Nasi goreng udah dicampur aneka lauk. Jadi ya aneka lauk di dalam nasi goreng. Oke. Dilonggarin lagi lehernya yang full lemak tadi dengan Chinese tea. Jadi sesi kali ini, cuy, Kak Samurai menemukan pola pengambilan gambar yang berbeda. Tadi disorot dari atas, karena kamera HP-nya cuma satu, jadi beberapa foto makanan mungkin terlupa untuk di-shoot. Shoot! Oke? Maklumi aja, permainan baru
tadi pakai kaki tiga itu apa namanya? Tripod. Wong Jawa iku susah bahasa Inggris. Ngomong tripod aja kaki tiga. Padahal itu sebenarnya kaki tiga, tapi karena coro Inggrisnya enggak bisa, ya sudah. Oke, cuy. Laksanakan jenderal. Lanjut. Ikan dori goreng tepungnya datang. Lihat cuy, Kak Samurai bermain sulap. Pada saat dibalik, bim salah bim. Kosong. Wow, hebat kan? Kosong. Bim salah bim, pejamkan mata. Penuh. Itu namanya sulap. Fokus pada kumis dan brewok saja supaya kenyang. Ini ikan dori goreng tepung dimakan. Ini nggak pakai tepung ya? Goreng telur ini. Oh iya sih, goreng telur. Goreng telur. Enak cuy. Walaupun penuh keajaiban. Bim salabim. Bim salabim. Bim salabim abrakadabra. Tapi ini enak cuy. Enak. Ojo lali rek yo. Like dan subscribe. Di Makan Enak Bersama Samurai, makan enak bang yang bayar. Selali rek. Dadah lala. Sisa-sisa pertempuran. Minta tambahan bawang putih goreng. Gaduh bawang putih goreng enak. Bawang putih kasih garam, goreng. Waktu kamu masih kecil, enak banget. Kalau kita pergi-pergi, kamu bersih, juara satu. Posisinya kekenyangan cuy, menyandarkan diri ke kursi itu menyenangkan. Tangan bersedekap bukan tidak ada maksudnya, melainkan untuk menutupi perut. Posisi ini wena untuk menunggu gelas order Kak Samurai, yaitu ikan dori telur asin. Oh ya, goreng tepung. Ikan dori goreng tepung. Baru nyebut saja, ini sudah ngiler. Jadi asosiasi kayalannya otakku itu kalau urusan makanan bagus banget. Sayangnya kalau urusan duit jelek banget. Harusnya dirobah. Jadi seolah-olah duitnya itu ada, sehingga beneran ada. Gitu kata motivator. Kata motivator Kak Samurai cuma mengulang saja cuy. Oke cuy, tunggu lagi nih.